Halo Matro, ketemu lagi di channelnya si Muni. Kita kali ini akan ngebahas untuk review dari game Ni No Kuni ya bro ya. Game ini memang keren banget dan pertanyaan pertama yang memang gue garis bawahi sebelum gue bikin konten ini adalah pertanyaan kekurangannya apa? Kekurangannya di game ini adalah untuk permainan di PC-nya lu harus bikin akun dari handphone dulu. Jadi mau gak mau kalian harus bikin register di handphone kemudian baru bikin karakternya ya. Dan ada beberapa karakter nanti yang lu bisa mainin setelah terregister di handphone, lu bisa main di versi PC-nya. Nah, di sini ada seorang jagoan yang memang untuk kelas hit dan semi tank ya, Bro ya. Lebih ganteng mungkin daripada gua, Bro. Jadi, kalian bisa pilih satu lagi karakter untuk cewek mungil ini, dia adalah gunner ataupun memang sekaligus support. Jadi, masing-masing karakternya ini punya dua job yang memang bisa dipakai sekaligus. Hanya seorang mage saja, si cewek cantik yang berada di tengah itu memang memiliki full intelijen yang sangat tinggi ya bro ya. Kelebihannya gue belum terlalu tahu banyak, yang jelas sih dia benar-benar full STR untuk seorang intelijen ataupun mage. Dan ini dia destroyer yang gue pakai, udah jelas karakternya gue banget mah bro. Dia adalah seorang tanker dan memang benar-benar semi attack. Kebalikan dari yang cowok ganteng itu bro, dengan janggut pinknya gue coba pakai karakter ini ya. Dan satu lagi adalah karakter yang memang chibi, dia itu adalah mirip seperti archer bro. Okay. Untuk pertanyaan yang kedua, kelebihannya apa, bisa cari duit kagak? Terlepas dari kekurangannya, kelebihannya pasti ada dan banyak banget. Gila men, untuk kelas handphone, dan gua nggak rekomendasiin lu main di handphone ya. Cepet hijrah ke PC daripada handphone lu meleduk. Enaknya kita akan punya mod nanti di levelan 25, 26, 27, 28 yang gue pakai sekarang ini. Dan lu bisa naikin power vitality-nya ya untuk mod lu punya. Dan jangan sampai lupa untuk achievement-achievement yang lu dapat hariannya, yang pokoknya ada tanda serunya lu klaim aja. Dan ini untuk register ini maksudnya adalah untuk mendapatkan koin ya bro ya. Koinnya nggak terlalu susah, jadi setiap monster yang lu bunuh itu akan nambah durasi pengalaman kalian bertarung dengan monster tersebut. Dan jangan lupa juga ada pundi-pundi koinnya yang bisa lu klaim setiap lu selesai menyelesaikan beberapa tahapan bintang sampai dengan 30. Okay? Kalau misalkan bingung, jangan sampai lupa lu masuk Discord gua untuk mabar. Dan ini dia yang benar-benar masih gonjang ganjing mengenai cuan. Gua udah coba untuk kautkan akun gua ke salah satu pihak kedua daripada Netmarble ini. Jadi memang untuk TRT ini bisa di exchange per 300 itu menjadi 1 NKT. Dan NKT-nya ini digimanain, lu harus install Mablack di handphone ataupun di PC-nya ya untuk register wallet. Jadi nanti dialah yang sebagai pengepul dan mendistribusikan ke penjual ataupun pembeli yang ada di dunia kriptonya. Walaupun memang gua nggak terlalu paham ya masalah itu, tapi entarlah kita skip dulu, yang penting permainannya aja kita lihat dulu. Semoga nanti untuk cuan di konten selanjutnya ya. Nah, ini untuk equipment ini kalian bisa gacha juga sebenarnya. Gue udah gacha kemarin, cuman dapat palu bintang 3 doang. Dan kita pakai juga diamondnya. Sebenarnya sih gue nggak rekomendasiin di awal-awal main lu langsung buang-buang diamond kayak gini ya, karena biasanya busuk bro. Dan setiap box yang dibuka warna abu-abu ini pasti busuk bro. Anjay. Okay, sebelumnya juga gua dapat untuk buka-buka dong. Telur ini ada 10 biji gua dikasih. Kalian semoga dapat yang memang bagus. Nah, seperti ini nih ya. Ini akan bakal gua pakai, dan kebenaran gua dapat monster kayu yang untuk tanker cocok banget, bro. Lu bisa reroll juga kalau lu mau, tapi gua udah males untuk bolak-balik. Yang penting gua kenalin dulu aja permainannya ya, bro ya. Gampang bikin karakter lagi baru ataupun ngeriroll lagi untuk masalah dog. Nanti juga bisa hatch sendiri kok. Nanti ada bisa lu tanam telur per 2 jam itu bisa pecah. Jadi dapat apa gitu ya. Nanti sekalian lu bisa lihat juga setiap quest harian yang lu kerjain dapat bonusnya. Nah, ini untuk masalah level up mirip seperti game-game pada umumnya. Jadi lu harus ada tumbal yang untuk menaikkan kapasitas hammernya. Carolah seperti ini ya, gua langsung pakai di level 30 dimaksimalin dari bintang 2 nanti jadi level 30.
dan akan gua upgrade ya. Nah, di upgrade-nya itu otomatis menjadi bintang 3 maksudnya. Nah, kayak gini, ini kebenaran aja gua lagi pas mau rekaman tuh, kok ada yang gini ya, gua nggak tahu dapat dari mana. Cuman untuk masalah apa namanya? Untuk upgrade senjata yang lain itu yang emang jenis tertentu tuh gua belum dapat. Jadi kebenaran ini untuk enchant-nya lu bisa lu apa? Plesin ya, di plesin ya. Nanti kita praktekin lah, karena gue baru juga main sih, baru sehari ya. Oke, ini untuk tombol F1 untuk cek shortcut ya. Kadang lupa juga ya, bingung ya kan, bingung. Nah, ini kayak gitu tuh, ada tombol-tombolnya, bisa kalian perhatikan mana yang harus lu pijit. Yang jelas sih ada menu auto hand mah cincai lah bro untuk game-game sekarang ya. Dan diklaim terus untuk achievement yang kalian dapat, tanda loncengnya coba cek aja itu, kalau misalkan ada barisan seperti ini lu klikin aja semuanya sampai emang hilang ya, kecuali yang enchant ataupun yang upgrade. Lu bisa juga bounty quest lu kerjain setiap hari. Kalau bisa sih udah punya teman party, gua kemarin dapat untuk Han Kokak Taro. Kokak Trako. Dapat gua kalungnya, bro. Lumayan ya, bintang 3. Kebeneran kalungnya juga untuk defense gitu. Jadi pas-pas aja matching, makanya gua upgrade-in aja. Cuman baru plus 4 ya. Gua ngeri anjir, plus 5-nya minus 50% kemungkinannya. Oke, guys. Apalagi? Oke, untuk masalah pet ya, kalian bisa masukkan 3 buah pet di bawah itu yang berderet tuh. Gua pakai momon kayu karena emang untuk defense, momon apa namanya? Yang air juga memang untuk defense, dan attack-nya cuma satu aja karena udah bintang 4 ya, damage-nya lebih gede. Lumayan ngebantu di lapangan, bro. Di map-map itu kalian sangat terbantu sekali. Dan kalian juga kalau pernah main Summon World pasti tahu lah cara awaken ataupun ngelebur binatang petnya itu jadi satu kesatuan dan menaikkan lagi kemampuan CP-nya ya. Kapasitasnya dia lebih bagus lagi. Ini kayak gini nih ya, kebenaran ada tumbal satu ya. Nah. Oke, itu dia fungsinya dari awaken. Semoga lu dapat banyak binatang yang sama, justru seneng aja lah bro ya, karena akan lebih naikin lagi untuk masalah tenaganya. Oke, seperti itulah informasinya. Untuk berbagai jenis tipe itu ada defense, attack, dan STR. Dan lu bisa kasih jelly juga. Jelly itu untuk naikin juga strength-nya ataupun defense-nya. Terserah yang kalian tuju sesuai karakter yang kalian punya. Dan selebihnya adalah labirin, dimension, ataupun quest harian. Ini quest harian ini banyak banget. Dalam 3 jam aja lu belum tentu langsung beres ya. Tapi cukup merepotkan, tapi enak untuk dimainin secara gabut sama teman-teman ataupun sambil ngobrol ya, karena cukup sibuk lu dibikinnya walaupun ada menu auto hand-nya. Dan server-servernya gua lihat cuy agak-agak mungkin belum apa-apa, kalian udah ilfil ya karena servernya beranak katanya, biasanya nggak lama. Nggak gitu juga sih, gua lihat sih ini cukup potensi untuk kedepannya kalian kembangkan ataupun kalian building untuk karakternya. Karena seperti tadi gue bilang, cuannya itu ada, tapi karena gue belum terlalu hafal, jadi gue lagi cari informasi. Nah, ini untuk evolution fruit ini perlu loh, karena nanti pada saat levelnya udah maksimal itu dia bisa dievolusikan untuk naikin bintangnya dari pet yang kalian punya. Oke, udah, itu aja. Kalau ada yang ditanyakan, masukin pertanyaan di kolom pertanyaan ataupun lu langsung masuk Discord join gue ya. Thank you so much semuanya. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Kita ketemu di game yang sama, di server yang sama. Lebih baik yang dari tiket gratisan-gratisan aja tiap hari lu bisa dapat, dan di resetnya jam 1 siang. Oke, thank you. Dadah, bye-bye my bro.